Enggak setuju sih, karena teroris itu kan ada orang yang membiayain ya. Kalau menurut saya itu jangan dikaitkan oknumnya dengan agamanya. Atas mengatasnamakan agama itu udah salah kalau teroris ya, bagi menurut saya yang beragama Hindu tidak setuju banget. Itu aja sih sebenarnya. Teroris tuh ya gimana ya, kayaknya nggak berkemanusiaan deh, soalnya kan dia membunuh sesama kita gitu loh. Sebenarnya kalau dari dibilang agama itu nggak ada sangkutannya ya. Menurut saya orang tersebut gila mungkin karena mereka di brainwash. Nggak punya hati nurani kali. Mungkin dari pihak tersebut yang mempunyai pemikiran tidak seimbang dengan manusia yang lainnya, maksudnya warga-warga masyarakat yang lainnya. Salah satunya mungkin indoktrinasi dari mungkin organisasi teroris tersebut yang mengambilkan keuntungan. Mungkin ada orang itu ada trauma atau memang ada dendam masa lalu dan segala macam itu. Enggak. Kenapa? Kalau orang udah punya pikiran kayak gitu pasti bakalan selalu kayak gitu. Enggak ada kapoknya gitu loh. Kalau selagi mereka mempunyai kelompok atau perkumpulan, kalau itu masih ada dan masih belum diberantas, pasti dia akan kembali lagi. Kalau menurut saya, setiap orang ada kemungkinan berubah. Jadi kita nggak bisa menentukan kemungkinan kalau orang itu berubah, dan kita juga harus memberi kesempatan. 50-50 ya, karena sifat manusia itu susah ditebak sih. Menurut saya mungkin bisa jadi dia akan balik seperti itu lagi. Semua kan dari hati ya, kalau emang dia mau emang mau berbuat baik pada negeri karena dia tahu sejarah segala macam, mungkin akan berubah. Tapi kalau misalkan dia nggak paham asal akar budayanya dia atau tradisinya dia, ya nggak akan menjamin. Disiplin politik ya, saya untuk teroris segala macam ya kita antas. Tapi mungkin gimana caranya supaya pemerintah bisa membuat masyarakat lebih berbaur? Satu sebab yang membuat mereka seperti itu kayaknya ekonomi, pekerjaan lah, diberikan pekerjaan yang untuk masyarakat kita. Kalau menurut saya diberantas dan dihukum seadil-adilnya, kalau enggak dihukum mati seperti yang sudah terlihat di layar kaca. Hukum mati biar enggak kayak gitu lagi diulangin.